personil Satgas Unit 645 Garda Tamayuda kembali mengamankan miras ilegal di jalur perbatasan. Tim patroli keamanan Pos Komando Taktis Garda Tamayuda Satgas Pamtas RI Malaysia Unit 645 kembali berhasil menemukan dan mengamankan minuman keras ilegal di jalur tidak resmi. Sektor kanan Pos Lintas Batas Negara Endikong, Desa Endikong, Kecamatan Endikong, Kabupaten Sangau. Demikian disampaikan dan Satgas Pamtas RI Malaysia Unit 645 Garda Tamayuda Letnan Kolonel Infanteri Hudara SH dalam keterangan tertulisnya. Rabu 25 Januari 2023. Sukses selalu buat Unit 645 Garda Tamayuda. Semoga sukses, jaya selalu untuk NKRI.